Oke teman sahabat Kaos Hijau, jumpa lagi dengan saya. Kali ini servis keypad TV yang susah dipencet-pencet. Nah, ini solusinya kita ganti dengan bekas nih, tip mobil ini. Pencetannya luar biasa bagusnya ini. Nah, ini contohnya nih. Nah, nyari di bodolan. Ini nyarinya di barang bekas saja banyak ini, nggak usah perlu beli. Oke, kita yang udah dipasang ini seperti ini. Nah, ini kita pasangkan seperti ini. Ini masih ada 2 atau 3 lagi yang belum dipasang. Mau diakalin. Dan kita sambil ngecopros juga sudah ada teh yang datang nih. Mantap teman, kita ngeteh dulu. Gambarnya teman. Oke, kita coba untuk membuktikannya nih, yang sudah terpasang. Dan ini hasil gambarnya setelah dipencet-pencet. Mudah untuk dipencet. Tidak ngancelong volume jadi program dan program jadi volume. Oke, kita selesaikan dulu pemasangannya. Ayo kembali duit babe. Babe kagak usah mikirin lagi. Oke, sudah selesai terpasang semua. Sekarang kita pasangkan di sana, teman. Tapi si kecil yang satu ini ditakdirkan untuk hal yang luar biasa. Dengan hanya beberapa klik, pelajaran dimulai. Volume oke. Program oke. Menu oke. Gopi dan Kokila selalu saja mengkhawatirkan semua. Menunya oke lho. Tidak semuanya. Mereka hanya mengkhawatirkan kakak iparnya. Oke, kita pasangkan di sana, teman. Di tempatnya. Ini mesin televisi Cina untuk dipasangkan ke TV sub. Ini pasang ke TV sub. Tidak ada, Ibu. Bukan apa-apa. Baik. Kejalan penumpang penyakit. Wah, mantap rasa teman. Kita tinggal memasangkan di sana, nanti kita lem. Oke, sudah terpasang seperti itu. Kita ganjel dan sekarang bisa dihidupkan dari sini. Waktunya sudah. Nah, dari depan sudah bisa nih. Oke, sahabat Kaos Hijau, demikian tadi mengakali keypad televisi Cina, mesin Cina dipasangkan ke TV sub dan hasilnya sudah oke. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat.